Pemirsa, penegakan hukum di tanah air terus menjadi sorotan. Banyak pihak meyakini ada tangan-tangan tidak ketara yang mengintervensi aparat penegak hukum dalam pengusutan kasus-kasus korupsi, sehingga membuat penegakan hukum merosot. Jika indikasi itu benar, tidak mengherankan bila langkah penegakan hukum di tanah air justru tebang pilih. Ada tangan-tangan tidak kentara, the invisible hand, yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Inilah keprihatinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya penegakan hukum di era pemerintahan saat ini. Menurutnya, ada pihak tertentu yang berupaya mengintervensi aparat penegak hukum dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Jika indikasi itu benar, tidak mengherankan langkah penegakan hukum justru tebang pilih. Kasus dugaan korupsi alih hak lahan Rumah Sakit Sumber Waras adalah contoh kasus terbaru. KPK dinilai mengalami kemunduran dengan menyoal niat yang tidak termasuk unsur delik korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sulit bagi kami dalam merumuskan, misalnya kalau itu menaikkan ke penyidikan, ketika motif atau niat jahat itu belum kita dapatkan, Pak. Selain itu, KPK juga mengabaikan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tegas menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Rupiah. Kewenangan BPK adalah tadi menghasilkan laporan investigasi yang salah satunya adalah memastikan adanya kerugian keuangan negara. Ada institusi negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sudah menghasilkan ada kerugian keuangan negara. Lalu kemudian kok pakai informasi dari tetangga sebelah? Kalau sudah tidak ada kepercayaan antara lembaga negara seperti itu, ya negara kita tinggal nunggu kehancurannya. KPK berulang kali menegaskan, mayoritas penegakan hukum yang dilakukan KPK adalah hasil kerjasama baik dengan BPK. Lantas, haruskah kinerja ini ternoda karena kepentingan sesaat? Tim Liputan MNC Media melaporkan.